Ya, kita udah sampai di resepsionisnya Amora Butik Vilas yang di Ubud. Amora Ubud Butik Vilas namanya. Nah, ini resepsionisnya. Suasananya homey sama tenang, nyaman, khas Ubud banget deh. Ya, ini masih di... ini jalan menuju ke kamarnya nih dari resepsionis tadi. Nah, banyak tangga-tangga gitu sih. Jadi kalau misalnya kalian ngajak anak yang lebih kecil dari umur 3 tahun itu hati-hati ya. Terus kayaknya ini gak cocok untuk yang pakai stroller deh. Soalnya tuh lihat aja tangga-tangga terus kan. Tapi tempatnya bagus banget deh. Benar, recommended banget. Ini kira-kira aku tuh di sana jam berapa ya? Jam 5-an lah. Ini suasana jam 5-an sore tuh kayak gini. Dan alhamdulillah enggak hujan, jadi cuacanya enak cerah. Terus dingin udaranya juga, enggak panas-panas banget karena kan Ubud tuh pegunungan ya. Jadi dingin. Nah, ini beberapa terdiri dari beberapa villa nih. Ini ada beberapa kamar. Tuh pintu-pintunya.
banyak tangga kan guys. Jadi kalau kesini bawa anak kecil atau bawa orang tua itu agak susah, harus pelan-pelan. Kayaknya ini memang cocok untuk yang honeymoon deh. Jadi suasananya tuh enak banget deh, pokoknya seger banget. Yang dari Jakarta penat karena kerja, terus kesini tuh lihat romantis banget kan. Oh my god, jadi pengen kesana lagi. Nah ini menuju ke kamar kita. Perjalanannya memang agak jauh sih guys, dari bandara itu sekitar 1,5 jam loh, dari Bandara Ngurah Rai. Jadi pas habis dari bandara kita tuh langsung ke sini itu 1,5 jaman gitu, dan sempet agak kesasar. So this is our room. Romantis banget ya. Ada apa itu Sisi? What is that? Mama, it's a mango. Mama, a mango. Oh, yeah. A mango. Swimming. Nanti Sisi mau swimming di sini? Nanti Sisi ke situ. Iya, jangan ke sana. Ini ada safety deposit box. Ada sendal mungkin enggak? Sendal mungkin. Dalam? Iya. Aku mau enggak naik amango? Ya. Peta. Itu username-nya nomor kamar. Nomor kamar kakak ada di kuncinya. Terus passwordnya apa? Ini ya. Sama ada beberapa info lain. Di sini ada garam pecah gelas. Yes. Mama, ayo foto. Iya, oke. Is foto mangonya. Mango. Kasih infonya. Sisi mau foto apa? Today I want monkey forest. Yuk, pamer.
Mana tiketnya? Kalau nggak ada tiket nggak boleh masuk loh. Aku nggak punya. Nggak punya. Apa? This is slowly. Slowly. Pegangin, sis. So dark. Tuh ada monkey tuh. Itu orang-orang juga. Ya, kita cari. Ya, kita nanti banyak deh monkey-nya. Tuh, deh, tuh monkey-nya lagi duduk. Hai monkey. Itu big monkey tuh. Sini. Deh, ini lagi nyari kutu. Oh my god. Sisi, nih, sini lihat. Dek, tuh. Sisi mau take picture. Iya, sini tuh, Sisi. Sisi ini take a picture. Look, ada lagi tuh. Aku mau foto situ. lagi nyari kutu. Di sisi tuh. Tuh, lagi cari kutu. Sini, sini, lihat sini, dari sini. Jangan dekat-dekat sini. Waduh. Lagi take a bed. Wow, lari deh. Wah itu kasihan, berdarah dia bleeding. Jangan dideketin, woi. Bleeding. Kasihan. Ya kasihan, ini. Kecilan. Berdarah. Oh,
Lagi fighting. Lagi fighting. Yuk, come on. Atap fighting. Iya. Lihat, lihat. Yang mana? Jangan, yuk. Kesini aja, kesini. Tuh, ini yang baik nih, Dek. Manjatnya mahal. Duh. Kenapa? Tuh, botol. Sisi, mau foto sama Mangki? Sisi mau foto. Yang di situ aku. Tuh lihat tuh. Ayo ayo jalan. Ya, jalan. Ayo cepet cepet cepet. Oh, itu yang mana sih bunyinya begitu? Serem. Lihat pang deh. Burung rambutnya bagus ini tuh pang. Tuh dia lagi nyari kutu tuh. Oh jam. Hebat ya bisa jam ya. Bye bye. Jangan nakal ya gitu.